Sayang, sambil nunggu, sambil hidupin minyaknya biar dia benar-benar minyak panas gitu langsung jatuh. Oh, terlalu setelah direndam selama 10 menit, bentuk terong menjadi potongan kecil biar saat digoreng terongnya mekar dengan indah sayang. Balur semua terong dengan tepung, lalu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Goreng hingga matang, kemudian sajikan. Semangat ya Nyo gorengnya, demi Cici loh. Selama dekat hampir masa minta, hati so ancol. Oke sayang-sayang, sayang ini udah jadi. Jangan lihat bentuknya, kita berusaha untuk sesuai dengan yang di video viral itu. Jadi ini ada yang bagus. Ada yang bagus. Ini. Ya. Ada yang patah. Jadi jangan cuma lihat itu cantiknya doang ya. Ada yang patah, tapi kita coba makan. Enggak pernah banget. Coba. Ini coba yang ini. Yang enggak panas yang mana, sih? Ini. Enggak panas. Enggak panas nih. Ini aja. Ini enggak begitu panas. Sayang, walaupun gak sesuai ekspektasi, tapi rasanya gak mengecewakan loh. Dijamin, yang tadi yang gak suka terong bisa langsung doyan. Nah, biar makanan lebih enak bisa dicocok pakai saus atau ditambahin bumbu rasa keju atau barbecue. Gampang kan tipsnya? Jangan lupa dicoba ya.